Oke, selamat malam, salam sejahtera untuk seluruh warga Malaysia. Oke, hari ini adalah 31 Mac, malam ini. Jadi, tanya kepada semua yang sudah menerima BKM fasa pertama. Saya amat gembira untuk Anda semua sebab ini adalah bantuan yang paling Anda nantikan sejak dari bulan 12 ataupun bulan Januari lagi. So, tanya kepada Anda yang sudah menerima bantuan ini. So, malam ini saya ingin kongsikan kepada Anda malam ini untuk semua pencarum yang bakal membuat pengeluaran KWSP terakhir esok. Yang saya dengar-dengar malam ini sudah boleh start memohon. Maksudnya jam 12 satu malam, Anda boleh membuat permohonan untuk pengeluaran NAS KWSP RM 10.000. So, kepada Anda yang bakal membuat permohonan ini, nasihat terakhir daripada admin. Nasihat saya, semasa membuat pengeluaran ini, kamu kena letak nombor account yang betul-betul tepat. Maksudnya nombor amount yang ingin kamu keluarkan daripada account KWSP kamu. So, kepada Anda yang bakal membuat pengeluaran, saya harap Anda akan menggunakan duit itu dengan sebaik mungkin. Sebab itu adalah pengeluaran terakhir dan juga sempena bulan Ramadan juga. Saya harap pengkreditan itu adalah pada 20 April. So, saya harap Anda dapat guna duit itu dengan begitu baik sekali. So, satu lagi maklumat penting yang saya ingin sampaikan kepada kamu. Pada 15 April ini, terdapat pembahagian ataupun permohonan, kalau saya tidak silap, tablet untuk rakyat Malaysia. Jadi, untuk mengetahui berita itu, Anda boleh search di Google tablet, bantuan tablet kerajaan pada 15 April. Anda boleh search di Google dan akan keluar di situ. So, besok permohonan KWSP RM 10.000, Anda mohon letak amount yang sebenar sebab untuk permohonan ini tidak akan ada pembatalan. So, once kamu mohon amount begini dan beginilah yang akan diluluskan nanti. So, pengkreditan pula adalah pada 20 April. Dan suka juga untuk saya ingatkan, pada 17 April juga adalah pengkreditan bantuan untuk golongan B40, yaitu bantuan iFitri RM 400 dan RM 150 secara one off untuk rakyat, untuk warga negeri ke Terengganu. So, tanya kepada Anda yang tidak ada bantuan juga, kamu boleh membuat permohonan bantuan di Jabatan Kebajikan Masyarakat mengikut kelayakan Anda. So, kongsikan berita ini kepada keluarga dan rekan Anda. Terima kasih Malaysia karena menonton.